lip sync. Ya, misalnya atau antum mau menginikan sendiri, bisa saja berdua sendiri atau enggak sama-sama, tapi ketika antum berperan sesuatu terus antum hanya lip sync sendiri juga apa tirasnya no problem ya, walaupun itu adalah suara. Tapi ya, kalau lip sync biasanya gini, si A lip sync tapi itu suara si A gitu. Kalau ini kan paduan suara ya. Jadi kalau sedang berperan ya, kalau sedang ada bersama-sama ya silakan lip sync. Antum tidak menggunakan lip sync enggak apa-apa juga kalau sedang berperan, terserah antum lah. Kami belajar wira usahawan agamis, terus antum bisa sedang ibadah misalnya, sedang sholat kan nggak mungkin sedang sholat nyanyi kan, ya tak? Tapi makanya jangan lip sync, biarkan aja itu. Kan itu hanya sepintas, seret namanya juga video klip. Oke, ini kesempatan antum untuk berkarya. Makanya kemarin Pak Ilham semangat sekali. Selamat berkarya, kata Pak Ilham ya. Kapan Pak Ilham ini apa muncul? Kapan? Hari Selasa. Kemarin berarti? Iya. Dua hari yang lalu. Ya. Ada bicara enggak Pak Ilham? Belum. Kami Ibu Halisa. Hah? Ibu Halisa. Ulangan. Ya. Oh iya. Tapi kan sudah ada yang melihat video Abati dan Pak Ilham? Sudah. Ya itu. Ya tinggal bilang sama Ilham nanti. Tolong bawakan yang Pak Ilham sekarang mau ini gitu. Minggu depan coba latihan dulu itu. Mungkin dipikskannya minggu depannya lagi. Tadinya Abati ingin maunya kita antum selesai membuat ini tuh. Nggak apa-apa. Memang ini satu bulan. Lewat juga nggak apa-apa. Seandainya kita sempat. Anak IPS saja yang bukan gurunya Abati minta untuk study tour sekarang ini. Bagusnya setelah study tour supaya ada video klipnya waktu study tour. Antum sedang apa tapi menggunakan kamera antum kan gitu. Sedang apa nunggang ini bisa kuda, kalau antum nunggang kuda. Apa salahnya gitu? Bukan apa salahnya, sangat hebat kalau ada background seperti itu. Gitu loh. Karena semua video klip backgroundnya harus background antum ini, baik sendiri, berdua, bertiga, keseluruhan, sedang apa gitu. Oke? Paham ya? Ya, mulai. Mana? Ketakwaan berpikir keilmuan, mencontoh tangan rakyat kemandirian, meraih dunia terpuji kesejahteraan. PT Emas praktikan training, berlatih untuk berkarya. Entrepreneurship program wirausahawan, manajemen proses pengelolaan. Menapaki jejak sunnah Nabi, sosok teladan wirausahawan sejati, melahirkan salafus shalih.
di tarik talaganya, aktif dan inovatif pribadinya, spiritual soleh solehan jiwanya. Kami pelajar bila usahawan dinamis, melanjutkan prestasi akademis perintis, kembangkan prestasi dalam kelaman akademis, bangun karakter entrepreneurship optimis. PT Emas praktikan PMI, berlatih untuk berkarya, entrepreneurship program wirausahaan, manajemen proses pengelolaan, ekologi siap laksanakan, sustainability terus berkelanjutan, ekologi siap laksanakan, sustainability terus berkelanjutan. Ya. Emas. Baru hafal emasnya aja ya. Baru hafal emasnya. Tunggu dulu. Jadi di dalam ya mungkin Pak Ilham lebih detail ya, karena ada apa namanya itu istilahnya itu apa, dulu waktu SMA berarti belajar juga tapi nggak ngerti-ngerti itu yang apa namanya algoritma pasolas itu yang ada apa istilahnya itu apa? Not ya, not balok itu berarti sama sekali nggak ngerti-ngerti. Tadi misalnya apa? Jadi silahkan antum robah-robah, nggak ada masalah, tapi memang harus diharmonisasi berkarya tadi ya. Antum mau, nah ini kan ada not balok itu apa? Durian pasal nggak ngerti apa sih yang itu contoh ya? Itu apa sih Pak Ilham yang ngerti? Tadi misalnya kalau antum di sini adalah berkarya, tapi boleh juga berkarya, ada juga. Jadi ada ini yang di berkarya, tapi ada juga ini panjang berkarya. Ada juga misalnya antum di mana enaknya silahkan, misalnya berkarya itu misal. Nah tapi coba dikonsultasikan ada Pak Ilham ya. Tapi kalau yang di berkelanjutan, kalau pas notnya berkelanjutan, tapi banyaknya berkelanjutan. Teladan juga agak sulit, tapi teladan gitu kan. Kelanjutan. Apalagi? Nah itu kan sebenarnya kewirausahaan. Tapi dipotong ke-nya, jadi wirausahaan. Kadang-kadang gitu, wirausahaan. Wirausahaan, jadi di ini. Ini memang agak sulit abadi juga, beda dengan yang Mas PLH, itu relatif mudah ya. Ini abadi sendiri agak sulit ya, walaupun abadi yang buat tapi agak sulit ininya, apanya. Terus ini ada yang mirip-mirip, yaitu aktif. Kreatif, inovatif. Nah ini antum pakai asosiasi saja. Aki, ingat ya aki. Jadi supaya jangan terbalik-balik. Aki, aktif, kreatif, inovatif. Aktif, kreatif, inovatif. Ya. Ini. Baik, oke. Terima kasih. Silakan.